Halo Seven Days Mania, welcome back lagi dengan saya. Oke, hari ini saya mau bahas sesuatu yang simple tapi bikin penasaran ya. Oke, kita langsung aja buka dulu di coin shop ini. Nah, di coin shop ini bagian friendship ini ada namanya kotak ya. Ini kotaknya namanya apa ya? Namanya Heart Shape Gift Box. Jadi di kotak ini isinya apa? Apakah worth it? Langsung aja kita beli ya. Buat kalian, jangan kalian beli dulu, biar saya yang jadi tumpal dulu. Apakah bagus apa enggak ya? Oke, soalnya ini lumayan nih, harganya 2.000. 2.000 dapat 2, maksudnya 1.000 satu ya. Tadi saya udah beli 1 ya. Jadi saya total ada 3 nih, guys. Nah, ini saya ada 3 ya. Dan sekalian dah saya kasih tahu ya. Ini saya juga tadi dapat sweet chocolate box. Nah, sweet chocolate box itu dapat dari mana? Sweet chocolate box itu kalau kalian farming di Solgate dapat ya. Oke, kita langsung open dulu ini sweet chocolate box ini isinya apa ya? Terang. Ya, isinya berbagai-bagai hadiah yang kayak gini lah ya. Gak gitu bagus banget. Nah, sekarang ini nih. Ini 3.000 friendship coin nih ya guys. Udah ada saya beli 3. Langsung aja kita open 3-3-nya ya. Apakah worth it untuk dibeli? Ampun. Worth it guys. Worth it. Bisa dapat ini guys. Apa ini? Tiket. Mudah-mudahan dapat Ludo Chill. Tapi ini bukan ini ya. Bukan malaikat punya ini, yang rasiuman ini. Ya, ini yang draw race 1 ya. Worth it guys. Jadi kalau kalian ada hari ini, beli terus ya. Karena bakal dapet ini nih. Race draw 1. Waduh, gile, mantep banget. Oke, dari hari ini sampai event selesai, saran saya yang di friendship ini ya, beli aja ini ya guys ya. Mana nih? Coin shop. Friendship ini worth it banget guys. Bisa dapat tiket ya, tiketnya bisa dapat si bocil kalau beruntung. Tapi kalau nggak beruntung lumayan dapat gol ya. Ini gol dapat apa aja ya? Ya, gol minggu ini semua saya sudah 6/6 ya. Jadi udahlah, beli aja. Nggak tahu fungsinya apa lagi, beli aja yang diskon sampai habis ya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya singkat ini, mudah-mudahan menjawab penasaran kalian apakah worth it, dan ternyata jawabannya adalah worth it guys. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys. Dadah.